depan saya sudah terlihat ada dua pot Sansevieria. Ini adalah Sansevieria Masoniana, di mana keduanya menurut saya cantik dan unik. Nah, yang ini adalah Sansevieria Masoniana Variegata. Ini sudah sering saya perlihatkan kepada teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman sudah memiliki tunas meskipun ada cacat akibat gigitan atau cakaran tikus. Tapi alhamdulillah kelihatannya tunasnya itu ikutan variegata karena sudah terlihat ada nuansa kekuning-kuningan. Ini luar biasa cantik sekali. Kemudian teman-teman, yang sebelah sini ya, yang ini Sansevieria Masoniana juga. Ini tumbuh dari bonggolnya. Waktu itu bonggolnya aja dikira sudah mati teman-teman, ternyata bisa tumbuh tunas. Waktu itu masih satu, dan saat ini alhamdulillah si daunnya atau tunasnya itu sudah ada dua seperti ini. Ini unik teman-teman, unik sekali. Jadi seperti bonsai lah gitu ya teman-teman. Cantik pokoknya, saya juga senang melihatnya. Nah, ini dia teman-teman, Sansevieria Masoniana. Ini keduanya cantik sekali ketika disimpan di dalam ruangan. Oke, teman-teman,